Biasalah ni, malam bulan puasa macam ni memanglah lebih beramal ni. Aku nak tidur lah ni. Antuk lah. Jom, kita beritahu Pak Alim ni. Ke mana? Beritahu Pak Alim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Rustam. Baru saja sampai sini tadi, bang. Penat rasanya dalam perjalanan jauh. Dan terlelap pula saya sekejap sini tadi. Lepas tu saya tunaikan semangat tajuk dan terus pula saya berzikir Allah. Alhamdulillah lah. Kalau banyak umat Muhammad yang ramal macam saudara ni, sejuk ibu bapa yang laki ni. Rustam ni ya? Iya, iya. Rustam, malam ni tidur sini lah dengan tapa zahirnya. Besok baru begitu. Itulah aku cakap dengan pulang lah. Manusia. Terima kasih sajalah, bang. Kita kebetulan kita nak usahur ni, jemput aja lah dia masuk sekali, bang. Iya juga. Bang. Terima kasih, bang. Biarlah saya di sini saja dulu. Sementara menunggu hari esok. Tak apa, ada rezeki kita sama-sama, jangan ditolak. Jangan begitu, Ustaz. Marilah, mari kita naik sajalah. Kita bersahur, kan boleh kita berbual. Rami, angkat beg ni, Rami. Bang, cara Cik Rustam tu baca doa sebelum dengan selepas sahur tadi. Dalam pengajian itu, bang, kan? Kataan dia pun terbang. Sejuklah pun bapak macam tu. Ya, bang. Bang, dia tu orang mana, bang? Mak bapak dia siapa? Dia dah kahwin ke belum tu? Banyak pula soalan awak, ya. Alah, baru tanya tiga soalan kata banyak. Bukan apa, bang. Dia fikir pasal apa dia dekat sini. Kita kan kena ambil tahu dia hal dia sikit, kan? Manalah tahu dia rasa-rasa tanta ada pula sanggup paut dengan kita. Kalau tidak, tak kalah tersesat sampai ke sini, kan? Saya nak turun bilik budak tu. Mendak juga rasa borak dengan Ustaz tu. Sebelum semayang subuh nanti. Tanya dia besok je lah, bang. Apa-apa semua. Kan? Tadi katanya pagi lagi dia nak keluar. Tapi kan? Yalah. Hak tetamu ada tiga hari. Tanpa soal. Pergi sekejap. Yalah. Jangan lupa semayang subuh ni. Yalah, mestilah tak. Oh.
jadi jugalah Rustam pergi pagi ni. Ya, bang. Saya terpaksa pergi. Pergi membawa diri entah ke mana-mana mengikut kaki ini. Sampai hati ini benar-benar rasa damai. Maaflah abang tanya sikit Ustaz ya. Ya, kalau menyinggung pribadi Ustaz pula. Apa punca menjadi bini ni? Kankah elok kita tu buat amal ibadat di rumah kita sendiri dengan masyarakat sekeliling kita, berjemaah bersama kan? Ataupun amal ibadat di rumah bapa kita. Kan ya. Elok gitu. Tak ada apa-apa, bang. Cuma mak bapak saya lah yang menyebabkan saya jadi begini. Eh, takkanlah dia orang tak suka abang beramal ibadat. Takkan rumah mak bapak abang macam tu? Tidak, mak bapak abang tak salah. Yang bersalah abang sendiri yang bersalah. Sebab abanglah orangnya yang tak mengenang budi. Dari kecil dibelanya sehingga dewasa, dididik, dibesar dan diberi pelajaran pula. Tiba-tiba abanglah yang menyebabkan kematian mak abang. Jadi abang rasa berdosa. Berdosa. Pa. Yalah. Kalau kita dah rasa bersalah, yang seloknya kita bawa bertobat. Bawa bertobat banyak-banyak. Sama-sama. Bang, terkilan rasa hati saya ni. Kerana saya memang sayangkan mak dan bapak saya. Saya tak pernah pun. Saya tak pernah pun bercakap kasar pada mereka. Bapak saya dah lama meninggal daripada mak. Dan sejak itulah mak mengidap penyakit lemah jantung. Pada satu hari saya terlampau penat. Balik dari kerja pula tu. Tiba-tiba mak letihkan saya. Saya marahlah. Ya, saya pun marahlah. Jadi, marah saya bukan saya tujukan kepada mak. Tapi siapa kat mak? Saya tujukan kepada buyuk nasi. Jadi mak terasa. Mak terasa. Dan terus dia menangis. Dan tiba-tiba mak sebab. Dan dia sesak nafas. Lepas tu dia terus meninggal. Dan itulah yang menyebabkan saya menyesal yang tak sudah-sudah. Dan inilah yang menyebabkan saya jadi ini. Banyak kan sabar eh. Banyak sabar, ingat guna Allah dan bertobatlah. Memberat tu. Macam mana kalau kita semayang maaf subuh di masjid? Ya, Pak. Subuh ni ya? Keredaan Allah bergantung kepada keredaan kedua ibu bapa. Kemurkaan Allah juga bergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Inilah yang menyebabkan saya dari begini, Pak. Ni baru lagi ni, dek. Baru sampai. Buat buka puasa pun elok kan ni. Dah apa nak jumpa? Dek baik kat depan tu kan? Kat pantapa tu ya? Macam ayam ambil kapur je. Mi? Asal ni? Mak Jah kata apa tadi? Betul lah, sah lah kamu ni. Mak Jah berhati lama ni kamu ni, Remy. Pahal ni, berangan sangat. Kamu nak menikah kan?
Tak ada sampai ke situ, Mak Leja. Udah tu? Saya makan sendiri, nak suap mulut sendiri pun tak cukup lagi ni. Ha. Saya bukan apa. Ingatkan tentang Abang Ruslan tadi tu. Abang Ruslan ke Abang Rustam ke? Abang Rustam tadi kan? Kau nak jadi macam dia ke, Mik? Ish, tak adalah. Nak jadi macam dia. Pak Lim. Pak Lim, Pak Lim. Abang Rustam tadi tu kan, dapat ke dia cari Jamal Jahdi tu, Pak Lim? Baiklah. Tak ada manalah pakcik tahu. Hati perasaan seseorang tu terpulanglah pada dirinya sendiri, bukan? Tak begitu? Ha. Kalau rasa baik yang diminta, ha, maka baik pula yang dia dapat. Tak begitu? Habis tu, Pak Lim, amal ibadat Abang Rustam tu macam mana? Kata mak saya, Pak Lim, kalau kita tak taat dan tak berbakti pada mak bapak, amalan kita tu sia-sia. Betul ke, Pak Lim? Eh, tak apa. Mak Jah sukanya kamu dengan sekarang ni. Dah pandai buat soal jawab agama dah, Pak. Oh, pandai lah ni, dah pandai. Yalah, duduk sejak duduk kat sini. Pak. Kenapa tunggu lagi ni? Ini pasal mini ke? Salah nak agama ke apa ke? Ha? Forum ke? Anda dah buat kerja lah. Kedua-duanya perlu, Pak Lim. Betul, Pak Lim. Tapi agama tu lebih penting lah kan? Betul tak, Pak? Betul tak, Manjan? Betul. Macam kata tu imam itu kan, kata dia kalau kita mati tanpa agama, neraka lah tempatnya tu. Itu dah pasti, dah garanti benda tu. Itulah isi kelewanya tu. Tapi kalau mati tanpa kedai, tentu lagi. Dia tak ada lah kan? Betul tak, Pak? Okeylah. Dah kamu orang minta-minta tu, Pak Lim cakap lah ya. Bagus juga tu. Benar ya, Him, Pak. Ya, berbakti kita kepada kedua ibu bapa kita tu, kan? Sama juga macam kita mengabdi dan tanya syukur kita kepada Allah. Nah, ya, pada Allah. Kalau derhaka pula kita kepada keduanya, berartinya kita derhaka juga lah, Him. Pada Allah. Ya tak? Itu sebabnya, Him. Ulama pernah berkata, ya? Ha? Katanya itu, pandangan seorang anak penuh kasih sayang terhadap kedua ibu bapaknya, Allah akan ampunkan si pemandang itu. Maksudnya pada anak itu. Begitu besar sekali itu, Him. Ini, ya? Amin. Kalau anak tu tak hormat pada mak bapak tu, maknanya tak hormatlah pada Allah. Jangan gitu, Him. Jangan. Betul tu. Ha, tak hormat pada Allah. Kau tak hormat pada ibu bapa kita. Malah, Him. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu kan? Ha? Dah ditegaskannya dalam Al-Quran tu. Melarang kita dari menderhaka kepada kedua ibu bapa kita. Malah menyebut, pun dilarang tu. Betul besar sekali lah. Eh, sungguh tu. Betul, Remy. Tak apa. Ni Mak Lejah nak pesan. Mak Lejah harap-harap kamu berdua ni. Jangan sekali biadab dengan mak bapak. Ya? Kalau mak bapak marah tu, diam. Jangan melawan. Jangan kata apa-apa. Terus telan aja. Sebab orang tua-tua ni begitu. Kalau dia marah, kalau kita tak lawan, dia masih sayang dengan kita. Udah marah sangat. Tak ada. Tak usah lawan. Udah berdua ni baik ni, jangan bagus ni, indah rahim ni. Hormat pada mak ni, kasih daripada ayah anak ni. Kan, tak pintar lah. Tapi saya percaya lah, rahim, tapa ni. Baik sudahnya. Mana lah rahim ni, kita pula habis nak bercakap lagi ni. Tadi dia yang minta kita bahas. Tak bang, biar ajar tengok ni sekejap. Nak suruh bang. Tahu lah. Tanyalah apa-apa. Lain sangat. Mi. Mi. Kenapa, Mi? Kat sini je, Mi. Ha?
biasa. Kalau tak hormat mak bapak, tak apa. Maknanya kita tak hormat Allah, tak? Dan kalau tak hormat Allah, maknanya Allah masa bersalah, tak apa. Dan besar panjang macam ni pun aku tak hormat, aku tak khidmat pada mereka. Bersalah, tak apa. Salah, Mak. Remy tak mau jadi macam Abang Rustam. Maafkan Remy, Mak. Invoice pembawaan semalam tu, Hem, mana kau letak? Mana pula kamu ni? Pak Lim, saya nak minta cuti, Pak Lim. Kesian saya, Pak Lim. Saya minta cuti, saya nak balik. Saya nak minta maaf kat mak saya, Pak Lim. Tiba-tiba ni apa? Saya pun nak minta balik, Pak Lim. Saya pun banyak berdosa dengan mak bapak saya. Kamu pun nak minta ampun kat Ebah? Ya, Pak Lim. Pakcik faham tu. Bersyukurlah. Ya. Kamu orang dua ni masih belum terlambat lagi itu. Kalau dah terasa ada salah kepada kedua bapa kita, elok je kita ni cepat-cepat minta ampun tu. Ya? Dalam kehidupan kita hari-hari kan, kita mesti utamakan dulu kan kedua bapa kita tu. Ya? Daripada yang hal-hal yang lain tu. Ya? Yalah. Boleh, boleh. Yalah. Em salam pakcik pada orang tua kamu eh. Ada pembarang luar tu berbuah tu buat balik sekali. Pak Lim, saya balik balik jelah. Pak, boleh lupa. Okey, salam dengan mak bapak. Kamu sama eh. Balik balik balik. Ya, ya. Cinggu eh. Kita pakai lima, lama lagi kan? Kalau tak boleh, Pak Lim. Aduh, kalau kabut betul lah. Remy dengan Tapa tak ada. Biar aja. Kita susah sikit. Dua tiga hari ni tak apalah kan? Asalkan budak berdua tu tenang hatinya. Boleh dia balik minta ampun dengan mak bapak tu. Kan? Kalau tidak pula kita benar kan, ya? Lagi susah. Dia buat menung sana, buat menung sini macam mana? Yalah. Kesian si Rostam tu, bang, ya? Mudah-mudahan Tuhan terimalah apa penyesalan yang dia dah buat tu. Ada juga baik dengan Rostam tentang hari ini. Baik? Baik pasal apa? Yalah. Kurang-kurang ni dapat menyedarkan si Rahim dan Setapa tu. Tahu pada salah sendiri. Kan? Yalah, kalau kan? Tidak dia datang, kan? Sampai sekarang pun orang dua tu tak tahu apa masalah ni. Mudah-mudahanlah. Betul dah. Mudah-mudahan Rustam tu diterimalah. Ya Allah Ta'ala. Penyesalan dia segalanya. Allah tu sentiasa je. Sentiasa menerima taubat nasihat. Tiada seorang yang meminta taubat tu. Yalah. Asalkan jangan syirik, dah lah.